Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم wa ayyatuhal akhawat barakallahu fiikunna. Suara saya jelas? Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan ni'matnya, sehingga pada kesempatan ini Allah Jalla Jalalu memberikan kita nikmat hadir di majelis ilmu. Dan maklum sudah bagi kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah taala baik, maka Allah taala berikan kepahaman dalam agama ini. Faqih, orang yang paham dengan agama ini. Dan fikih itu ada dua, ada fikhul akbar dan ada fikhul asghar, fikih besar dan fikih kecil. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Fikih besar adalah terkait dengan akidah, tentang keimanan yang menjadi pondasi pokok agama ini. Seseorang tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sejak dunia hingga akhirat melainkan dia menyempurnakan, melainkan dia memantapkan pondasinya, akidahnya, keimanannya kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula. Dan seterusnya, seseorang tidak akan mendapatkan kesempurnaan kebahagiaannya sejak dunia hingga akhirat melainkan apabila dia menyempurnakan pula kepahaman dia, dia mengamalkan fikih yang berkaitan dengan ibadat, dengan amaliyah, bagaimana ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ayuhal ikhwah, kawan-kawan sahabat dan hadirin taulan yang saya cintai karena Allah tabarakar rahman. Inilah fikih. Sebagaimana Jibril alaihi salam datang kepada Nabi kita mengajarkan atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian siapa yang datang?" Para sahabat menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Huwa Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Ialah adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan kalian agama kalian. Maka tanda kebaikan seorang hamba adalah apabila seorang hamba itu memahami agama ini. Apabila seorang hamba itu betul-betul mau mempelajari yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan pada malam ini insyaallah taala saya melihat kita perlu mengkaji rutin kitab fikih. Dan ini adalah fikih yang terkait dengan amaliyah kita, dengan ibadah kita, mulai dari at-tahara dan seterusnya. Dan nanti kan saya sebutkan bagaimana kandungan kitab fikih tersebut. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pula kita bisa baik kalau kita tidak tahu bagaimana jalan kebaikan itu? Kam min muridin lil khair. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan. Dia ingin kebaikan dan nampaknya hampir-hampir tidak ada orang yang tidak menginginkan kebaikan tersebut. Hampir tidak ada. Hatta orang yang berbuat buruk pun dia menginginkan kebaikan. Tidak ada. Tapi sayang, kam min muridin lil khairi lam yusibah. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak sampai kepada kebaikan. Apa yang menjadi penyebabnya? Sebab tidak tahu bagaimana cara atau jalan kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajarkan kita, menyuruh kita untuk berbuat baik, tapi juga mengajarkan kita bagaimana mendapatkan kebaikan itu. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala tidaklah ciptakan manusia melainkan Allah taala telah berikan panduan. Kalau ada orang yang membuat sepeda motor merek Yamaha, dikasihnya buku panduan servis perawatan kendaraan bermotor bermerek Yamaha atau Honda, itulah panduannya. Maka jangan sampai pakai panduan yang lain. Ada lagi kendaraan namanya kuda. Jangan sampai kendaraan bermotor
Honda panduannya adalah panduan perawatan kuda. Waktu mau dikasih oli, diberi gula merah. Waktu mau dikasih, sekarang Pertalite ya, bensin gak ada lagi. Waktu mau dikasih Pertalite, dikasih apa? Air. Akhirnya motor dia jeep rusak. Maka demikian pula lah ilustrasi dengan diri kita ini. Wajar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yabtawi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din, din itu apa, Pak? Din itu terjemahannya apa? Hah? Agama. Agama itu maknanya apa? Apa itu agama? Din itu aturan hidup yang mengatur kehidupan kita sejak dunia hingga akhirat. Minhajul hayah. Maka barang siapa yang mencari aturan hidup selain aturan al-Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima di hari akhirat kelak, dia termasuk orang yang merugi. Bahkan sejak dunia dia juga sudah merugi. Memakai panduan bukan panduan yang datang dari pabriknya, begitu ya. Maka pantaslah Nabi kita tercinta mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya fardu bagi setiap orang muslim. Allahu akbar. Untuk itulah ya ikhwan, kita ingin mempelajari agama ini. Fikih berarti memahami. Memahami agama ini. Dan kita akan pegang kitab Al-Wajiz fi Fikih Sunnah wal Kitabil Hadis. Saya bawa yang terjemahnya biar antum juga berkenan membeli kitab ini nanti. Coba tengok ini. Ini kamera ini sampai ke belakang ya. Enggak ya? Untuk disimpan-simpan aja. Al-Wajiz fi Fikih Sunnah wal Kitabil Aziz ya. Inilah panduannya. Kalau motor, kendaraan bermotor itu tahannya berapa tahun, Pak? Tahan 30 tahun enggak? Tahan enggak? Tergantung perawatan nih ya. 50 tahun tahan enggak? Rata-rata enggak lagi ya. Ah, ini hidup kita berapa tahun? A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku kisaran 60 sampai 70 tahun. Lama itu. Kalau kendaraan motor mati, ada enggak cerita kehidupan dia lagi? Enggak ada, dibawa sama tukang apa? Tukang nyari besi ya. Panduannya lumayan juga. Dari A sampai Z disebutkan. Sekarang panduan hidup kita. Masa kita enggak punya? Ha. Inilah salah satu buku panduan hidup yang membahas seluk-beluk ibadat. Di antara kitab-kitab lain yang banyak. Ini yang ringkasnya ini. Insyaallah nanti saya sebutkan apa isinya. Saya memberikan mukaddimah kepada kita pentingnya memahami panduan hidup yang datang dari Allah Ta'ala itu. Baik.
Maksudnya di fikih adalah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah paham, kebahagiaan, ketenangan hati itu akan datang. Kita bahagia sekali. Ya. Yakin kita. Oh, ternyata petunjuk Nabi itu begini loh. Syariat yang datang dari Allah Ta'ala yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata begini. Baik. Maka untuk itu kita belajar fikih. Sudah paham ini mukaddimah ini? Kalau sudah paham mukaddimah ini, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini sebuah pembahasan besar yang perlu kita renungi. Semua syariat Allah itu membawa kemaslahatan buat kita. Karena memang Allah sendiri yang menciptakan kita. Tentulah Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin gak orang yang membuat kendaraan bermotor merek Honda? Hah? Lebih tahu orang yang mengeluarkan kendaraan bermotor bermerek Yamaha? Enggak kan? Di dunia saja udah paham. Makanya wajar Allah Ta'ala mengatakan inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya din yang benar di sisi Allah Ta'ala itu al-islam. Apa tadi din itu artinya? Maknanya? Wah, itu dia panduan hidup. Ibadah kita, keyakinan kita, dan seluk-beluk kehidupan ini. Jadi jangan keliru juga, Nabi tak membawa dunia, betul. Nabi tidak membawa dunia. Kuntum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, tapi ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntun kita bagaimana menyikapi dunia ini. Oh, itu dia. Nabi tak bawa dunia. Tak ajarkan dunia. Tapi yang Nabi ajarkan bagaimana kita menyikapi dunia ini. Panduan hidup menghadapi dunia ini. Baik. Maka untuk itulah kita belajar fikih. Amalan-amalan. Syariat-syariat. Sejak dari pondok kita dulu belajar. Kalau di Jawa diajari kiai ya. Kalau di Sumatera diajari buya. Apa bedanya itu, Mas? Oh, gitu ya. Orang yang alim. Sama beda bahasa gitu. Yang paling penting jangan salah tempat kiai. Dukun dibilang juga kiai. Ah, itu enggak betul itu. Yang mengajarkan syariat Allah Ta'ala ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya adzikr, Al-Quran dan hadis, jika kalian tidak mengetahui. Ha, itu penting kita terus belajar. Ikhwati fillah. Apa itu fikih? Ini sedikit dulu, apa itu fikih? Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyyatil muktasabati min adillatiha al-tafsil min adillatiha al-tafsiliyah. Fikih adalah mengetahui atau satu ilmu mengetahui hukum-hukum syariat Allah Ta'ala yang berkaitan dengan amalan yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Itu fikih. Dan masadirul fikhi al-asasiyah, sumber rujukan fikih secara asasnya, pondasi utamanya dalam rujukan ilmu fikih ini adalah Al-Quran, As-Sunnah Al-Mutahhara, Al-Ijma' dan kias yang sahih. Dan pembahasan ilmu fikih ini, ayuhal ikhwah,
dia mencakup banyak hal. Ya. Dulu kita fikir kita kenal ada 4 bagian. Nah, itu diajar Buya tadi. Ada namanya rubu' ibadat, ada namanya rubu' muamalat, ada namanya rubu' munakahat, dan ada namanya rubu' jinayat. Dan dalam al-fiqhul muyassar ini disebutkan, ya, ada 5, ya. Ahkam pertama, ahkamul ibadat, ahkamul muamalat. Yang ketiga, bukan, ini detailnya. Ahkam ibadat dan ahkam muamalat. Kemudian ahkam muamalat ini dirinci lagi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi yang 4 tadi, saya uraikan yang 4 tadi. Yang 4 tadi, bagian ibadat. Apa saja itu? Mulai dari kitab at-taharah. Kitab at-taharah, kitab bersuci. Kitabul jihad di mana itu? Sebagian para ulama mencantumkan dalam bab terakhir di kitabul ibadat. Tetapi banyak yang mencantumkan dalam kitabul jinayat. Artinya apa? Para ulama meletakkan bab yang pertamanya taharah dulu baru jihad. Ini belum cerita, belum tahu tentang taharah, bersuci, ajihad, dak. Jihad aja si kepala dia. Akibat tidak mempelajari fikhul jihad secara baik, tidak tertatalah pemikirannya, tidak tersusun pula mempelajari fikih, sehingga akhirnya keliru di dalam meletakkan dan bersikap terhadap sesuatu yang dia lihat. La ilaha illallah. Urusan taharah belum. Makanya taharah itu yang pertama. Kebersihan, ya, kebersihan. Baik. Ada mungkin pula ibadat ini banyak nanti ini. Taharah, salat, puasa, haji, dan yang lain. Salat-salat sunnah juga, puasa-puasa sunnah juga. Kemudian, ya ikhwan, muamalat, hukum-hukum perdagangan. Bagaimana berdagang, bagaimana jual beli, ini halal, ini haram, ini syarat sah jual beli. Penting tak kira-kira itu? Apalagi wong kayo seperti beliau. Ini namanya wong kayo. Aslinya Medan atau Jawa? Aslinya sampean Medan atau Jawa? Melayu. Oh, berarti bukan wong kayo. Kan istrinya orang Minang, kayu. Kalau orang Jawa istri orang Minang berarti wong kayu. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ingat, ilmu itu ada dua, ada ilmu fardu ain dan ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah kalau kita tidak pelajari, asal ada ustaz atau ada seseorang yang mempelajari di tempat itu, wes, selesai. Tapi kalau ilmu fardu ain, oh, kagak bisa, Mas. Udahlah, saya wakilkan saja sama ente. Atau kita ngomong, "Heh, saya lagi capek loh, Mas. Tolong sampeanlah bantu saya, tolong ambil wudhu untuk saya." Bisa enggak kira-kira itu? Kalau ambilkan wudhu kitanya udah mati, bisa. Tapi kalau kitanya masih hidup, enggak bisa orang lain ambilkan wudhu atau mewuduin kita. Tidak bisa. Maka ilmu fardu ain, apa itu? Ilmu yang dengannya tegak atau selesai kewajiban kita. Itulah dia.
Kalau wajib kita salat, maka mempelajari salat wajib pula. Kalau kita wajib berzakat, ilmu tentang zakat wajib pula. Kalau kita apa sampai tegak haitsu qama bi dinuhu, sampai betul-betul tegak agama kita, itulah ilmu fardhu ain. Bagaimana yang halal, bagaimana yang haram ketika kita berdagang dan berjual beli. Ha, kalau tidak kita bisa terjatuh dalam yang haram. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita bagaimana tentang kondisi umat akhir zaman itu, saking jauhnya mereka dari agama ini, mereka tidak peduli lagi tentang halal dan haram. La ilaha illallah. Ya, tidak peduli lagi tentang halal dan haram. Itu nasnya jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang di kalangan umatku, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa nanti di kalangan umat ini, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, dia tidak peduli lagi bagaimana dia mengambil harta ini, amin halalin amin haramin, rahul Bukhari, apakah dari yang halal atau dari yang haram. La ilaha illallah. Untuk mengetahui halal dan haramnya, itu pelajarannya apa sih? Fikih. Baik. Ibadat dah, muamalat dah, munakahat lagi. Tentang hukum-hukum pernikahan. Bahkan di dalam kita al-wajiz ni nanti diajarkan mulai dari memilih istri. Bukan asal cantik doang. Memang biarlah cantik enggak apa-apa, asal kaya dan baik pula, hafiz Quran plusnya daripada jelek buruk akhlak pula. Nah, itu idealnya begitu. Tapi bagaimana kedepannya anak-anak kita di tangan dia, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama. Nah, nanti dalam al-wajiz ini diajarkan pula. Tapi ada hukum-hukum yang lain. Syarat sahnya pernikahan, walinya siapa? Nanti kalau talak bagaimana? Ini sedikit-sedikit, udahlah kita cerai aja. Hah. Ada dua hal dalam agama ini kalau gurau-guraunya jadi, Pak. Satu nikah, dua talak. Nikah itu tidak sembarangan. Jangan main-main. Hei, Mas, saya nikahkan anak saya dengan sampean ya. Kita hadapan dengan dia. Disebut anaknya. Oh ya, saya terima loh, Kang. Jadi itu. Demikian pula dengan talak. Tidak boleh main-main. Pokoknya kita ada cerai lagi. Jadi dia, Mas. Nah, nanti seluk-beluknya kita pelajari dalam hukum fikih. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Munakahat. Tanya tiga itu. Jinayat. Bagaimana hukum-hukum Islam dalam perundang-undangan mengatur negara. Maka yang saya sebut lima di sini tadi, itu dalam fikul muyasar ini disebutkan. Nah, itu bagian dari muamalatnya. Ya, bagian dari muamalat itu. Hukum tentang keluarga, bagaimana membentuk keluarga, hukum muamalat harta. Ya. Demikian yang ketiga, hukum ya yang berkaitan dengan jinaiyahnya, ya, tentang jaraim dan tentang hukum-hukuman jinayat, ya. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan qada, ya. Nah, kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan negara. Baik.
Dan apabila dipelajari ini, maka akan tampaklah betapa indahnya syariat Islam. Oh, begini toh cara Islam membuat satu negeri itu damai. Islam telah gemilang berabad-abad, Pak. Hari ini peradaban yang nampak berjaya, gemilang dan terbilang peradaban yang datang dari barat. Tapi Bapak tahu tidak, kebahagiaan tidak ada pada rakyat mereka. Ketenangan tidak mereka dapatkan. Negara adidaya yang paling terkenal sekarang itu apa? Apa kira-kira, Pak? Hah? Amerika udah mulai runtuh ya? Taruhlah dulu Amerika. Bapak kalau tahu tentang bagaimana kehidupan di Amerika itu, minta ampun, Pak. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, ngontrak. Nggak kebayar-bayar, ubahnya di sana. Belum lagi pola pergaulan dan kehidupannya. Nggak damai, nggak tenang, nggak adem, nggak ayem. Makanya di dunia barat sekarang banyak sekali orang-orang yang masuk Islam, Pak. Bahkan betapa banyak dijumpai, kata dai-dai yang berdakwah di sana, gereja bermerek dijual. Bayangkan itu. Karena pemeluknya sudah muak, enggak begitu menganggap agamanya penting lagi. Ya? La ilaha illallah. Sekarang masjid ada dijual enggak kalau di Indonesia? Udah pernah nengok, Mak? Masjid ini dijual. Ada merek enggak? Masjid ini dijual. Jangan sampai terjadi, Mas. Nanti kalau kan kacau kali itu, masjid ini bagus salam dijual. Nah, bayangkan itu. Kacau itu. Tapi ada juga. Kenapa? Di Pekanbaru ada. Di Tapung itu ada. Diceritain langsung sama saya. Itu ada merek, Ustaz. Dijual katanya. Apa dijual? Enggak ada yang lain. Masjid itu lahannya, wakafnya enggak selesai. Nah, itu masalahnya. Nah, dijual, ahli warisnya minta, padahal dibangun masjidnya wakaf. Lahannya dulunya mau diwakafkan, tapi sama ahli warisnya ternyata enggak lagi. Akhirnya enggak boleh. Mau dibongkar, dipindahin, yang bisa dipindah-pindahin itu apa itu? Sawit yang masih anak-anak umur 1 tahun setengah mungkin masih bisa ya. Tapi kalau masjid umurnya sudah 1 tahun setengah, enggak bisa itu. La ilaha illallah. Baik. Kok nyampe sini? Kok nyampe sini tadi? Hah? Kok nyampe sini tadi? Indahnya syariat Al-Islam. Luar biasa. Sehingga nampaklah kita, Pak, dengan mempelajari syariat-syariat Allah. Allahu Akbar. Betapa indah agama ini. Wajar Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kaffa, menyeluruh, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan ikuti. Allahu Akbar. Baiklah, itulah 4 bagian dalam fikih. Oh, banyak cabang-cabangnya lagi. Baik. Mumpung saya ingat, kasih 1 jam di depan lah. Karena kadang khutbah enggak tahu ini jam berapa gitu. Jadi kasih aja di sana sikit. Nah, baik. Insya Allah. Beli yang cantik. Cantiknya artinya bukan mewah ya, tapi yang pas dengan masjid ini. Baiklah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Merasa perlu enggak kita belajar fikih? Enggak perlu ya? Itu yang saya mau dari tadi menghantarkan pikiran kita itu. Dan di dalam agama, di dalam fikih ini, di dalam memahami, dalam beribadah, kita diminta, dalam beragama ini kita dituntut untuk ittiba namanya.
ittiba. Jangan taklid. Jangan taklid. Apa itu ittiba? Dan ittiba apa? Ittiba. Ittiba itu adalah qabulu qaulil qa'il. Kita menerima ucapan seseorang dan kita tahu dari sisi mana pendalilannya. Di mana dalilnya? Karena yang boleh diterima boleh diterima seutuh ucapan itu Nabi, Pak. Sehingga Al-Imam Malik rahimahullah taala menyebutkan kullun yu'khadhu wa yurad min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini. Ah, Nabi kita tercinta itu, ah, itu tidak ada yang ditolak ucapannya. Sami'na wa atta'na aja itu. Kami dengar dan kami patuhi. Jadi kita disuruh untuk mengikuti Nabi. Dilarang menyelisih Nabi. Ada satu buku bagus. Ini sengaja saya bawa. Judulnya Sahih Fikih Sunnah. Dari sisi urutannya, Pak, urutan kitab ini paling ringkas untuk pemula nih lah. Tapi kalau kita sudah mulai berkiprah sikit, ya bergaul dengan masyarakat, apa kan lah buku ini? Atau kita langsung mau mengetahui perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini. Dan ada terjih. Terjih itu apa? Pendapat yang kuat menurut penulis. Yang ingin saya sampaikan sekarang, di bagian awal kitab ini ada mukaddimah yang bagus. Di mana mukaddimah itu sangat penting sekali agar kita di dalam beragama ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan lagi bahwa di dalam agama ini kita disuruh ittiba, bukan mengada-ngada. Mengikuti Nabi. Ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti, jangan kalian buat-buat perkara yang baru. Apa sebab? Minimal ada 3 alasan, Pak. Kita disuruh mengikuti Nabi, dilarang menyelisih Nabi. Yang pertama, agama ini telah sempurna disampaikan Nabi. Sehingga ayat yang terakhir turun, al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum wal islama dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku untukmu dan aku telah ridha al-islam sebagai din untukmu. Aku telah sempurnakan nikmatku untukmu. Allahu Akbar. Tengok, kalimatnya sempurna untuk kita datang dari zat yang maha sempurna. Tak nak kita terima? Jelas. Yang kedua, Nabi sebagai suri tauladan yang sempurna untuk kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang sempurna untuk kalian. Ada dua tu. Tu apa lagi nak cari-cari yang lain? Ikuti saja. Dan yang ketiga, barang siapa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi barang siapa yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan malapetaka yang sungguh sangat celaka sejak dunia hingga akhirat kelak. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim? Wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh telah beruntung mendapatkan keberuntungan yang besar. Besar keberuntungannya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, la ilaha illallah, dia akan mendapatkan azab malapetaka yang sungguh sangat membinasakan. Dia mendapatkan malapetaka.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidin fiha abada. Barang siapa yang mengingkari Rasul, yang mendurhakai Rasul, maka sesungguhnya bagi dia, dia mendapatkan nar jahannam, neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La ilaha illallah. Berarti Allah meletakkan segala bentuk kemenangan, kebahagiaan bersama Rasul sejak dunia hingga akhirat. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan pula kesengsaraan dan malapetaka dengan menyelisih Rasulullah SAW. Nah, jazakallah khairan. Baik, ini mukaddimah dulu ya. InsyaAllah Ta'ala kita azan dulu atau salat dulu atau gimana? Lupa saya. Azan lanjut gitu ya. Atau gimana? Salat dulu? Salat dulu biar santai. Oke, Mas. Insyaallah. Wallahu taala ala bi shawab wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk ittiba' dan tidak taklid, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sudah sebutkan tadi alasan kenapa kita mesti mengikuti Nabi dan kenapa tercelanya menyelisihi Nabi. Maka di dalam agama kita ini asalnya adalah ittiba, mengikuti pendapat seorang alim dan kita mengetahui dalilnya. Untuk itulah terus kita menuntut ilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Bahkan kita salat ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat Nabi dalam ilmu kita. Rasulullah SAW dalam ibadah haji juga menyebutkan khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian tata cara ibadah hajimu dariku. Maka dalam rangka mempelajari tata cara ibadah Nabi, inilah kita belajar fikih ini. Sehingga kita betul-betul yakin bahwa inilah ibadah yang berdasarkan dalil. Ingat, kita beribadah itu bagaimana caranya? An-na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita mau. Nah, ini penting nih. Kita beribadah kepada Allah seperti yang Allah inginkan, bukan seperti yang kita mau. Yang Allah inginkan seperti apa, Pak? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Secara umum, katakanlah hai Muhammad, jika betul-betul kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka asal dalam agama ini ittiba',
mengikuti satu pendapat dan kita mengetahui dalil. Bolehkah taklid ustaz, dan tahukah kita arti taklid? Taklid adalah qabulu qawlil qa'il wa anta la ta'lam min aina qalahu atau min qawlihi. Kita mengikuti pendapat seseorang tetapi kita tidak tahu dari mana sumber pendalilannya. Ingat, agama kita ini ada masail dan ada dalail, ada perkara-perkara hukumnya dan ada dalil-dalilnya. Man faraqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang memisahkan dirinya dari dalil, tersesatlah jalannya. Maka taklid adalah mengikuti satu pendapat tapi tak tahu dari mana pendalilannya. Kadang tak ada dalil tanda. Maka taklid ini pada asalnya tidak boleh, kecuali bagi orang-orang yang memang tak bisa menuntut ilmu atau belum sempat dia untuk mengkaji satu permasalahan. Namun di dalam taklid ada qawaidnya, ada kaedah-kaedah penting yang harus diketahui dalam masalah taklid ini. Mau tahu pak? Kadang kita tanpa sadar kita juga jadi taklid kadang. Oh, kita agamanya harus mengikuti dalil. Tidak boleh kita tidak mengikuti dalil. Tapi kalau pas ditanya giliran dalilnya kita juga, tapi ustaz saya ngomong begitu. Itu namanya taklid. Namun kalau kita dengarkan dalilnya paham kita, itu ittiba juga itu. Cuman banyak dalam hidup ini pak, kita juga terjatuh atau masih taklid sebenarnya. Cuman alhamdulillah sedikit tahu kaedah. Itu aja kelebihannya. Maka asal agama ini kita disuruh terus untuk menuntut ilmu sehingga tercela taklid. Nah, tercela taklid itu. Jadi terus belajar ya. Namun ada saat-saatnya kita boleh taklid, namun dengan kaedah-kaedah yang ada. Ini penting dicatat, ada 6 kaedah atau 6 sikap yang wajib dalam pada diri seorang muqallid. Apa itu muqallid? Mengikuti satu pendapat kita tidak tahu dah dalilnya. Ini penting pak. Saya tidak mau langsung masuk ke fikih aja, enggak. Ini harus bukan muqaddimah. Man hurimal usul hurimal usul. Barang siapa yang tidak dapat pondasinya pak, tidak nyampai dia, tidak sampai pemahaman dia, itu tidak sampai. Nah, ini pondasi dasar. Yang pertama, tidak boleh taklid kecuali kepada ulama atau alim ahlus sunnati wal jamaah. Tidak boleh kecuali kepada orang-orang yang sahibus sunnah, betul-betul mengikuti sunnah Nabi. Jangan sembarangan. Kalaupun dia mungkin orangnya keramat, tahan bacok, seperti diceritakan tentang Al-Lais kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tentang sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu pak. Kata Al-Imam Syafi'i, kata orang itu, kata Al-Lais, bahwa sekalipun dia bisa berjalan di atas air, saya tidak terima ucapannya. Kata Al-Lais, kata Qasar, Imam Syafi'i mengatakan kurang itu, kurang. Sekalipun dia yatiru al-hawa, dia terbang, bisa terbang di udara, saya tak akan terima ucapan sahibul hawa tersebut, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka jangankan tahan bacok, tahan petir pun, kalau dia pengikut hawa nafsu dan bukan mengikuti sunnah Nabi, tidak kita bisa terima ucapannya. Tahu tahan petir pak? Kalau bahasa kami tahan potui, petir tu toh kena dia, santai jadi ya. Sekalipun tahan petir kayak gitu, tak bisa kita terima
ucapannya. Kalau menyelisih petunjuk, nah, tahu petir, Pak? Ada orang tahan petir sini? Baik, yang kedua, tidak boleh meneruskan taklidnya. Saya ulang lagi, jangan nanti taklid kata orang, taklid pula kata awak. Taklid itu mengikuti pendapat seorang, tahu tak tahu kita dalilnya dari mana. Dalil itu apa, Ustaz? Landasan hukumnya berupa Quran, berupa hadis, dan yang lain. Maka kaidah yang kedua, tidak boleh meneruskan taklidnya setelah mengetahui bahwa ucapan orang yang diikuti itu salah secara dalil, menyelisihi dalil. Makanya tidak ada lajtihad fi nas, tidak ada ijtihad ketika nas ada. Tidak ada ijtihad. Kalau nasnya sudah sharih, jelas, udah ikuti. Maka tidak boleh meneruskan taklidnya ketika dia nampak bahwa yang diikuti itu salah. Walaupun dia ayah kita, walaupun dia buya kita, kiai kita, dan itu bukti sayang kita pada guru kita. Sebab tidak pernah ada Nabi menyuruh kita untuk mengikuti yang salah. Kadang-kadang kan kita dengar, tapi saya mengikuti Imam Syafi'i, Pak Ustaz, Pak Yai. Saya mengikuti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ingat, Allah Ta'ala sudah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apapun yang dibawa Rasul padamu, maka ambillah, dan apapun yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan dengan tegas, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَشَجَرَ بَيْنَهُمْ. Demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidaklah beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai pemutus satu perkara yang terjadi di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian karakter orang beriman itu tidak ada dalam diri mereka haraj, merasa keberatan dengan keputusan yang telah engkau tetapkan. Tak berat dia menerima dalil itu, tak berat dia menerima petunjuk Nabi itu. La ilaha illallah. Dan ingatlah, Pak, di mana Nabi SAW juga sudah menyebutkan bahwa kadang-kadang imam itu tersalah dia. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza jatahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Apabila seorang hakim atau alim berijtihad lalu betul ijtihadnya, dapat dia dua pahala. Satu pahala bersusah payah dalam beristimbat mengeluarkan hukum, menjelaskan kepada umat berada butuh ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu mustalahul hadis, dan ilmu termasuk juga maqasid syariah dan perangkat ilmu alat lainnya. Dia sudah bersungguh-sungguh berijtihad, mengerahkan seluruh pemikiran dan tenaganya sehingga dia mengatakan, oh ini hukumnya betul, maka dia dapat pahala yang kedua, pahala betulnya. Namun wa idza jitahada fa akhta'a, apabila dia telah berijtihad dan bersungguh-sungguh seperti tadi, fa akhta'a, dia tersalah, falahu ajrun wa ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala. Berarti dianya tetap mendapatkan pahala. Tapi dia betul enggak? Nabi sudah sebutkan dia salah. Artinya bahwa di antara para ulama dan hakim itu ada yang salah di dalam ijtihadnya. Pertanyaannya, adakah nas yang menyuruh kita untuk mengikuti yang salah?
Ada, Pak? Tidak ada. Dan itulah tanda kita manusia tempat khilaf dan lupa. Allahu Akbar. Maka kaedah yang ke dua ini tidak boleh meneruskan taklid ketika kita nampak bahwa yang diikuti itu salah secara berdasarkan kaedah yang ketiga. Terlupa, ini apa yang saya sampaikan terlalu berat kali ya? Enggak kan? Butuh konsentrasi sih. Butuh keseriusan. Ini namanya pondasi dasar ini dalam mengkaji ini sehingga nampak betul. Ya. Saya dulu awal-awal ngaji dapat ilmu ini, Pak. Makanya yakinnya itu enggak bisa ditawar-tawar lagi. Pemahaman-pemahaman sebelumnya yang nampak keliru itu dapat kaedah, dapat ilmu ini luar biasa. Saya belajar ini dulu dari rekaman Ustaz Zuna Abu Qatadah, hafizallahu taala. Bapak beruntung ini dari langsung dari saya. Saya rekaman. Baik. Yang ketiga. Boleh untuk berpindah dari satu pendapat kepada pendapat yang lain karena dasar ilmu, karena dasar hujjah, karena dasar dalil, dasar perkataan Nabi, dasar dalil dalam agama ini, bukan karena dasar hawa nafsu. Nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Umpamanya udahlah saya ini yang enakkan ini. Nggak boleh. Atau mungkin pindah-pindah pendapat. Oh, kita sekarang ini yang enak aja, yang santai aja. Nggak boleh. Agama ini, Pak, sumber penyimpangan umat itu terjadi apabila berdalil dengan yang bukan dalil. Apa yang bukan dalil, Pak? Dulu pernah bahas di sini ya. Yang bukan dalil itu akal pikiran. Kalau bertentangan dengan dalil, ya. Perasaan, rasa-rasanya ndak enak lah kayak gitu. Dalam agama ini rasa bukan dalil untuk ibadat. Rasa-rasa itu dalil untuk makanan. Mas, enak masakannya, Mas. Oh, enak ya. Nah, itu namanya dalil untuk masakan. Tapi kalau untuk agama kagak. Baik. Panjang kali ya. Ini, Pak, boleh berpindah. Jadi jangan sungkan, jangan khawatir. Dan kita juga menunjukkan adab pada guru kita, pada kiai kita, kepada ulama sebelumnya. Kita mengakui mereka bakal dapat pahala, betul? Betul ijtihad. Tapi kalau udah nampak keliru, jangan ikuti lagi. Jangan ikuti orang yang salah, dia bisa bahaya. Yang keempat, tidak boleh meyakini orang yang kita ikuti itu maksum dari kesalahan. Apa itu maksum, Pak? Terbebas dari kesalahan. Tidak. Tadi hadis tadi jelas ya. Fa'akhta'a. Lalu dia tersalah. Berarti Nabi sendiri sudah menjelaskan bahwa akan ada hakim alim yang tersalah. Paham, Pak, ya? Yang kelima, tidak boleh mewajibkan kepada satu madhab dari madhab yang empat. Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan apa yang ijma' para ulama. Madhab itu bukan juga empat. Tapi boleh enggak, Ustaz, kalau belajar fikih bermadhab? Boleh. Cara jalan kita, madhab itu kan metode. Ya. Cara untuk sampainya kita kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Dan masing-masing para ulama punya metode tersendiri. Termasuk juga nanti belajar Al-Wajiz, Fikih Sunnah, Wal Kitabil Azmi.
Itu kan pandangan beliau. Ini dalilnya, nanti akan saya jelaskan juga. Maka kalau belajar itu kalau enggak nyampai-nyampai uraiannya atau pemahamannya memang bikin kaku. Jadi nanti jelas mana ya? Baik. Hendak diwajibkan. Berarti kalau wajib berdosa kan? Kalau ditinggalkan. Ini orang bikin bingung, mazhab mana yang diikuti? Tidak boleh mewajibkan itu. Tapi saya mau belajar fikih dengan berdasarkan mazhab Syafi'i, fadhal silakan kalau memang mau itu. Namun untuk pemula ada satu metode belajar yang lain, belajar dengan fikih sunnah namanya, fikih sunnah. Ini hadisnya, ini pemahamannya, ringkas. Tapi bukan berarti juga bahwa fikih-fikih mazhab itu tidak berdalil, tidak. Apalagi kitab-kitab yang besarnya. Baik, saya tidak perpanjang. Banyak mungkin ibu-ibu kita juga yang hadir. Ya. Kita sinkronkan dengan kondisi yang ada. Yang keenam, wala dan bara apa pula Ustaz? Loyalitas dan kebencian. Kasih sayang dan kebencian kita tidak boleh dinisbatkan kepada mazhab atau orang yang kita ikuti itu. Wah, saya kalau tidak pengikut ini tidak bisa. Haram nikah antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kena fanatik kali tuh. Kecuali kalau mazhabnya adalah mazhab yang sesat. Ini ranahnya ranah ijtihadiyah. Dan ingat permasalahan fikih tidak akan terlepas dari ijtihad, Pak. Dan ijtihad itu ada bagian-bagiannya. Ada ijtihad yang jelas salah, tinggalkan. Ada ijtihad yang jelas benar, ikuti. Ada ijtihad yang samar, entah benar entah salah, seiring seimbang dengan ilmu orang yang memahaminya. Maka untuk ijtihad yang samar ini, maka sikap kita boleh meyakini bahwa pendapat kita yang benar, bersamaan dengan itu kita akui pula adanya perbedaan pendapat. Itu dia. Di sini ada rahabatus sadr, berlapang dada. Seperti menggerak-gerakkan jari, ada yang tahrik dalam tahiyatun, dalam tahiyat itu, Pak. Ada yang tidak, itu namanya wilayah ijtihadiyah, fikhiyah. Ijtihad fikih, Pak. Jadi jangan nanti samakan, oh ini masuk kategori 73 golongan ini, 72 golongan. Makanya dalam kita al-farqu bainal firaq itu dijelaskan betul. Perbedaan di sini bukan perbedaan masalah fikih. Makanya Pak harus diingat bahwa kita ini mesti bersatu, tapi tidak mesti satu pendapat. Itu penting pula tuh. Tahu bedanya, Pak? Bersatu dalam prinsip, tetapi tidak akan pernah bisa kita mengelakkan dari perbedaan pendapat. Makanya bersatu walau tidak satu pendapat. Apa pula ini? Ini mengajinya harus sabar. Tak diuraikan penting, tak diuraikan panjang pula sikit. Baik, jadi tapi apa yang saya jelaskan mudah dipahami enggak, Pak? Walau agak berat tapi jelas ya. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Waffaqani Allah wa iyyakum. Baik. Jadi kita mesti bersatu dalam akidah, dalam manhaj, dalam prinsip beragama, walaupun tidak satu pendapat dalam bab apa? Fikhiyah. Dalam bab-bab yang lain yang bukan pada usul, bukan pada prinsip. Sebab perbedaan pendapat fikih ini sejak zaman para sahabat juga sudah mulai ada. Jangankan beda kepala, Pak.
Jangankan beda orangnya, satu orang pun kadang-kadang pendapat kita bisa berubah, sehingga terkenallah pendapat para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, qaul qadim dan qaulul jadidnya, pendapat lama dan pendapat barunya. Maka kalau seperti itu, kita mesti punya prinsip. Prinsip apa? Prinsip dasar bahwa yang mesti diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita benar, alhamdulillah. Satu saat mungkin kita keliru, oh, tinggalkan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Kalau kalian berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Dah paham Pak ya? Ah, ini kaedah-kaedah penting dalam ijtihad ini. Allahul musta'an. Ini sudah jam 8 lewat 29. Ngaji fikihnya belum. Baru mukaddimahnya. Tapi ada satu lagi yang ingin saya bahas tentang ittiba, taklid, ta'assub. Nah, ini penting, Pak. Apa bedanya ntar ini? Saya harus ini dulu. Cara masang ini gimana? Emang kayak gini, gitu ya? Baik. Jadi ada tiga hal, Pak. Ada namanya ittiba, mengikuti sunnah. Ada namanya taklid, ikut-ikut saja. Itu artinya tuh, ikut-ikutan. Ada namanya ta'assub, apa artinya fanatik, buta. Saya ulangi. Ada namanya ittiba, mengikuti petunjuk Nabi. Ada namanya taklid, ada itu artinya ikut-ikutan saja. Ada namanya ta'assub, fanatik, buta. Apa definisinya fanatik buta atau ta'assub itu? Kira-kira gimana? Begini. Ittiba adalah mengikuti pendapat seorang alim dan kita ketahui ini dalilnya, masya Allah, mantap, sesuai, ikuti. Paham ya? Yang kedua namanya taklid. Kita mengikuti satu pendapat, enggak tahu kita dalilnya, pokok ikut aja, dah selesai. Dan ta'assub, Pak, lebih parah dari taklid atau ikut-ikutan itu. Bagaimana? Dia mengikuti satu pendapat seorang kiai, ulama, buya atau alim, dan dia tidak tahu sumber dalilnya dari mana. Dan manakala ada orang yang menyampaikan kepada dia satu dalil, ini dalilnya sahih loh, ini loh bagaimana, ini pendapatnya benar, dia pun tidak mau mengikuti pendapat yang benar dan nyata secara dalil itu. Dan dia akhirnya berpandangan, saya kalau ndak yai fulan, saya ndak mau. Saya ikut yai apa? Yai Ma'dud, nama kiainya Ma'dud. Misalkan begitu. Kalau ndak yai Ma'dud, saya kagak mau loh, Mas. Semuanya seakan-akan dia telah buta dari yang melihat yang lain, buta. Itulah namanya taklid, Bu. Buta, melihat kebenaran itu dah buta. Itu namanya taklid buta, mengikuti satu pendapat yang tidak tahu sumber dalilnya. Manakala datang dalil yang sahih disampaikan kepadanya, dia tidak mau dan memandang bahwa yainya saja yang itu namanya ta'assub. Namun kalau dia juga punya dalil, membawakan dalil, ingat permasalahan fikih panjang, perbedaan pendapatnya, kita jangan sok-sokan aja. Boleh jadi pendapat itu memang pendapat yang wilayah ijtihadiyah. Boleh jadi pendapat kita benar atau pendapat dia benar. Walaupun nanti berbeda para ulama, apakah ada beberapa pendapat yang benar atau kembali hanya satu pendapat yang benar, itu panjang lagi. Namun yang jelas, kalau ijtihad tadi ada tiga, jelas benarnya ikuti, jelas salahnya tinggalkan, samar. Maka dalam bab ini kita boleh mengatakan pendapatku adalah pendapat yang benar. Bersamaan dengan itu, kita mesti mengakui adanya perbedaan pendapat. Disinilah wilayahnya rahabatus sadr, berlapang dada. Dan saya perlu ingatkan bahwa dalam mempelajari hukum dan
ahkam ini, hendaklah belajar agama itu jangan untuk ingin menilai orang. Belajar agamalah, belajar bab apapun, jangan ingin untuk menilai orang niat kita awalnya, tapi untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hati, untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula, agar kita bisa bersujud bersimpuh, bisa bersujud dan bersimpuh di hadapan Rabbuna Jalla fi'ula dengan benar. Nah, itu yang penting, Pak. Makanya nanti jangan, kadang-kadang kan, ni camkan ini, camkan ini. Kadang-kadang, kadang-kadang kita sebelum belajar tauhid terjatuh dalam kesyirikan. Manakala belajar tauhid sudah selamat rasanya diri. Tapi begitu balik kampung tu tengok orang, seakan-akan orang semua ahlu syirik saja. Ini keliru juga. Sebab orang tidak tahu gimana lagi. Maka obatnya dikasih tahu. Dikasih tahu. Tahu itu tidak mahal, Pak. Cuma 1.000 doang. Kalau di sini ada 2.000 ya. Itu tahu yang dibeli itu. Ini kasih tahu aja. Simple. Gratis malah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula ketika kita belajar sunnah, sebelum kita belajar sunnah, kita seakan-akan kita kan terjatuh dalam bid'ah. Begitu sudah tahu yang sunnah, kadang-kadang seakan-akan kita memandang semua orang alul bid'ah aja semuanya. Hati-hati, Pak. Dan ingat, kaum muslimin itu adalah saudara-saudara kita. Maka untuk itu, kalau sekiranya kita ini, Pak, memandang kaum muslimin itu saudara kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan kalau kita betul-betul cinta kepada saudara kita, salah dia betulkan dengan cara yang baik. Ah, itu manhaj. Nah, baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum, para talabatul ilmi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini Pak ya. Sampai jam berapa ini? Mau saya tambah lagi atau gimana? Kita buat kesepakatan dulu. Saya masih semangat-semangat nyetir sini, yang belakang dah udah pada tidur-tidur. Tidur kalau paham, alhamdulillah. Kalau tidur nggak paham-paham, gimana lagi? Sampai jam berapa? Ini kalau cukup Ustaz, cukup. Saya alhamdulillah pulang lagi. Tapi kalau tambah dikit lagi Ustaz, jadi biar saya paham mau yang ditambah itu yang mana. Ini kitab ini tebal loh. Jadi kita ini dulu. Ada harapan saya beli kitab ini nanti, ya. Cari aja. Tahu Shopee, Pak. Itu di Shopee-nya kita. Mudah sekarang nyari ilmu. Mau apa-apa ada. Atau yang sejenisnya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada tanya jawab ya kita persilakan, kayaknya itu yang lebih pas. Karena biar lebih agak lebih nyantai. Ya, saya masih di sini saja, tapi kita tanya jawab lagi ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan pertemuan berikutnya pembahasan kitab ini. Ya, itu baru mukaddimah dasar itu, Pak. Belum dapat masuk kita ya. Insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.